Oke, kembali lagi dengan gue, Deka. Ya, udah tahu gue mau apa. Lanjut, oke. Gue gak mau mendukung ngomongin masalah politik. If you know what I mean, but oke lah, lupakan masalah politik. Bagi gue blok politik sekarang bukan politik, tapi perang dingin. Oke. Gue udah ngasih tahu sintaks untuk play lagu, yaitu ya buat jadi background lagunya. Terus kalau gimana sintaks buat nah apa namanya naro sound effect ya kan kadang-kadang ada efek bunyi bel, suara pedang, suara nusuk ya biar lebih realistis gitu. Sintaksnya nggak jauh beda sama yang play musik yaitu play sound sama nama musik, nama sound effect buat ya nama efek. Rasisme banget, ya udah lah. Dot ekstensi. Dah, kayak gitu. Berarti ekstensinya ya tadi sama Opus, OGG, MP3. Kayak gimana? Berarti kalau masukin efek, ya udah. Misalkan gue masukin efeknya di sini. Play sound. Ah, ingat. Apakah ada lagu sound effect yang udah gue masukin di sini? Belum kan? Ya udah. Gue udah copy sebelumnya. Ini lagu dari punya Taira Komori. Dia jujur gue buka websitenya aja. Gue pernah kan promosi punya dia. Mungkin orang hampir nggak ada yang tahu. Tapi gue kasih tahu aja. Gue biasanya pakai jadi di Jepang situs Jepang gitu sih. Dia nyediain banyak banget free soundtrack gitu deh. Sound effect maksudnya. Oke. Misalnya tuh, dia punya diri semua nih. Oke. Kalau nggak salah, gue membuka ini ya. Nah. Readme. Tuh kan. Nih, situsnya. tairakomori.jpn.org. Kalau gue inget, gue bakal naro link ini di deskripsi nanti. Atau di komen, bagian komennya. Jadi lu tinggal buka ada download. Atau lu bisa buka freesound.org. Ini bikin account dulu untuk download lagunya. Oke, yang di home. Iya, gue ketampak yang di home ya. Ya, jadi lo tinggal save kok. Jadi bikin account dulu, browsing mau sound effect apa, cari-cari lagunya kayak gitu. Ini gue lemot gara-gara gue lagi ngupload video tutorialnya. Ya, pokoknya kayak gitu lah. Oke, sintesnya. Tadi apa? Play sound. Judul lagunya Digging Sound. Which mana sih? Bukan. Digging sound. Stones, bukan sound. Stones. Tutup dulu. Mana sih? Gue lupa naruh lagu ini. Mungkin. Nah, dari sini aja. Digging stones. Digging tuh digging lah pokoknya itu. Karena kebanyakan soundtrack itu durasinya itu nggak apa pendek ya. Nah kayak gitu doang. Ting. Jadi kalau pakai fade in fade on justru nanti sound effectnya nggak kedengeran. Kecuali sound effect lu makan waktu lebih dari 1 detik atau 2 detik, 3 detik, misalkan 5 detik. Nah itu baru enak tuh pakai fade out fade in, tapi kalau cuma jeda 1 detik mending nggak usah. Jadi boleh, jadi play sound mana sound sih dulu bener nah fade in kayak gitu, tapi karena gua pendek kan jadi gua nggak usah gini ini aja tuh gua save it. Quit dulu start. Gak bisa nemuin Digging Stones, katanya begitu. Apakah gue salah tulis? Coba biar lebih gampang. Oh iya, kan ekstensinya belum gue tulis, maaf ya. Terus ini stop musiknya gue hilangin aja. Masa gue mau... Oke, lanjut.
bunyi kan tadi? Oke. Selesai. Oke, tadi bunyinya 3 kali ya. Karena emang defaultnya dia, bawaan mana sih? Bawaan lagunya itu emang cuma 3 detik. Itu 3 waktu kan. Gak usah lihat ini ya. Nah, 7 detiknya tadi ya. Nah, 3 kali ketukan. Nah, kayak gitu cara efeknya. Gampang kan? Di tutorial berikutnya, gue bakal ngasih tau lo perbedaan music sama sound. Apa yang terjadi ketika misalkan lo nge-play, atau di sini aja kali ya langsung ya. Yaitu, apa yang terjadi kalau misalkan ini sound gue ganti musik? Apa yang terjadi? Oke. Tadi lagunya cuma 7 detik kan? Dan gak ngelup. Ya, lu ngerti kan gak ngelup? Jadi dia setelah 7 detik, ya udah selesai, sound effect-nya selesai. Berhenti. Kalau kayak gini. Gue jadi play music. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Dia bakal ngelup terus. Sound effect itu bakal ngelup terus. Karena statusnya ini sebagai musik, bukan sebagai sound effect. Kelebihannya, kalau otomatis, kalau lu ngubah kayak gini, berarti lu nggak ada back sound dong, karena statusnya musik. Ini gue berhenti dulu, lagu autis. Jadi ibaratnya kan statusnya play musik, artinya dia sebagai background. Kalau sound kan sebagai sound effect. Otomatis lagunya ini, di Jing Stones ini. Jadi kalau mau naruh dua background song, ya nggak mungkin. Kayak gitu. Ada sintesnya tapi gue lupa, kalau nggak salah ya. Tapi logikanya begitu. Makanya kalau mau sound effect, mending di sound. Kecuali memang sound effect itu yang bakal jadiin background. Kayak gitu bedanya. Oke. Berarti itu aja sih masalah musik. Lanjut ke berikutnya. Nah, masalah membuat script di dalam project. Atau buat script lah. Bikin cerita di projectnya. Ini lama bukan lama karena sintaksnya, tapi lama karena nyari inspirasi bikin ceritanya. Oke. Ayo kita sudahi tutorial kali ini. Nah, selanjutnya ke video berikutnya.